sini guys, balik lagi di Android. Let's play. Kali ini gue main game Aya Dragon Arc. Kenapa gue main game ini? Ini emang udah rilis dari kemarin-kemarin, udah lama. Cuman pas rilis dulu itu agak lag ya dimainnya. Kalau sekarang ini udah lancar banget bro. Game-nya waduh, ini udah improve-nya udah keren banget. Wajib banget buat kalian yang suka pecinta lah, pokoknya pecinta Unreal Engine 4, karena ini game dari Unreal Engine 4 ya guys ya. Keren banget serius. Aduh, oke, itu ada cek gua BBM lagi. WA. Oke. Ini ada beberapa ya. Ini skillnya bro, ini bisa di-upgrade. Dan ini ada cooldown-nya bro. Di sini gua mau ngasih cooldown di sini. Oke. Kalau udah di oke ya bro ya. Nice. Terus di sini ada weapon-nya. Weapon-weaponnya juga bisa di-upgrade gitu ya, bro ya. Ini misalnya yang ini ya, di-upgrade gitu, bosku. Nah, gitu, bosku. Nah. Terjadi nambah attack-nya, bosku ya. Oke, bosku. Langsung aja. Ini kayak semacam dungeon tambah mungkin ya, bro ya. Oke, langsung aja di quest-nya, bro. Oke, gua udah di chapter 2, baru chapter 2 mission ke-9. Keren banget ini bro, gua kecilin. Oke, ini kamera apa lampunya ini loh. Oke, loading ya, masih loading guys, sabar ya, awal masuk. Oke. Bisa lihat sendiri. Oke, kita jalan guys. Ini kan di jalan. Attack bro, lancar banget kan bro ya. Oke. Sana. Aduh. Sorry. Sorry guys. Gimana tebat kayak gini ya sebenarnya sih. Oke, waduh. Hancurkan guys. Oh. Itu Mimi Peri Rapunzel yang gua bawa ya. Kalian tahu Mimi Peri Rapunzel? Waduh. Gua suaminya Mimi Peri Rapunzel, guys. Oke, ini ada skill 1 enak banget dipakai kalau skill satunya ya, guys ya. Oke, terus kita skill 2-nya lebih sakit lagi. Mantap jiwa ya. Oke. Ini kalau lag-lag cuma lag sedikit banget. Nice. Ini udah enak banget dimainin. Lancar jiwa. Lancar jiwa segala macam ya. Aduh. Mbak. Waduh, jangan kalah, bro. Jangan kalah, Mbak. Nanti diperkosa kalau kalah. Bahaya ya. Gua nggak bisa tanggung jawab. Nice. Mantap. Ini udah bos belum ya? Ini kalau belum bos, oh belum ya. Untung oke, di sini bos mungkin. Hancurkan semuanya. Keren banget ya grafiknya ya. Ini soalnya dari Unreal Engine 4. Grafiknya bagus. Bukan dari Unity, kalau Unity beda lagi tipe-tipe grafiknya ya bro ya. Kalian juga pasti hafal ya tipe Unity ataupun Unreal Engine 4 ini benar mantap jiwa. Update yakin. Ini dulu itu kalau di RAM 2 GB ini lag nggak jelas banget. Dulu ya, gua sih kalau pakainya gua dari dulu 3 GB RAM-nya. 3 GB juga kurang enak dulu ya mainnya ya. Kurang improvement gitu loh. Oh, sekarang udah mantep nih. Lawannya kayak gitu ya, tempatnya ice. Oh, kita skill, bro. Nice, bosku. Bosnya di sini malah oke, kita jurus ya, bro ya. Wuhui. Mantep nih Mimi Perinya bisa jurus, bro. Mimi Peri Rapunzelnya bisa jurus. Oke. Waduh. Pakai skill 1 mantep. Ini outdoor skill 2-nya damage-nya banyak banget ya, padahal bos lo itu. Yes, menang. Mantap ya. Nanti kalau pengen lihat selanjutnya guys, musuh-musuh selanjutnya bro, ini mirip-mirip lah sama si Hero of Incredible Tales dan kawan-kawan, cuman di sini kayaknya ada dragon-dragonnya gitu, namanya juga Aya Dragon Arc. Langsung kita next, kita drill ya, next misi ya. Skip.
karena gua juga nggak ngerti bahasa ini, bahasanya bahasa Korea, susah lah Korea ya. Kalian ada yang tahu bahasa Korea? Sarangheo, 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 Hanyung, Hanyung. Gua gak ngerti, cewek gua yang suka nonton Korea gua mah jarang ya, paling gua ikut-ikutan doang. Kalau cewek gua lagi, ayo nonton bareng lah, harus nonton bareng gitu ya, nonton, kalau enggak ya enggak. Katanya kalau nonton bareng sama saya, kalau nonton Korea nggak fokus katanya, karena cowok-cowoknya ganteng-ganteng mungkin ya. Kalau gua mah apa gitu, super divi gitu loh. Oke, nice. Oh iya, jangan lupa ya follow IG saya di bawah, di deskripsi, di follow dong, soalnya gua juga update-update terus di situ ya, update terus di situ. Kadang malah yang gua update di IG nggak gua update di YouTube. Oke, mantap jiwa. Waduh, di follow IG-nya. Oke, waduh, IG-nya IG itu kok, IG Android Let's Play kok, nggak pribadi nggak. Ya pribadi sih, tapi kan gua khususin buat ini game-game semua, nggak selfie-selfie gitu nggak lah. Selfie ngapain juga kayak gini kan? Oke, satu ini rame banget soalnya guys. Tapi gua sambil gini-gini bisa ini klik-klik terus ya. Mantap jiwa soal. Aduh. Oke, waduh, waduh. Apa itu? Ada message apa itu? Oke. Dari tadi gua di message-message mulu ya. Nice guys. Ternyata belum bos ya. Wah, ini satu misi aja lama banget loh. Gamenya mantep ini. Satu misi lama banget guys. Ini kadang kontrolnya nggak terlalu work juga nih. Kadang kebablasan gua. Kan? Oke, di sini bos ini. Wah, bosnya mantap jiwa, gede banget bro. Hancurkan guys. Itu level 13, gua level 10. Aduh, yakin bahaya itu. Waduh, kayaknya kalah deh bro. Kayaknya kalah deh kan Violet. Anjay, nggak apa-apa lah pakai ini ya, orang di review ya harus menang. Gila, baru ternyata kayak ini ya. Waduh, kuat banget anjay. Anjir lah, kuat banget, yakin sumpah. Mana nggak kena lagi. Waduh, anjay, anjir, gak kena lagi gua. Wah, sumpah dia kuat banget. Oh, yakin kini mah kayak main Dark Soul. Oh, menang. Wow, ini kayak main Dark Soul, gila ya. Anjir. Bintang 1 tapi naik level lumayan. Wow, gila guys. Oke, kita upgrade senjata dulu ya. Habis upgrade senjata langsung apa gas lagi. Ini udah level 20, ininya perlu di upgrade. Gila, sumpah gila guys. Kalau damage-nya kayak gitu mah ya jelas kalah ya. Oke, inilah 19.000. Ini habis berapa?
4.000 saya. Oke lah, 19.400 lumayan ya. Udah habis berapa ribu gua, ya ampun, tinggal 20.000. Aduh, tinggal 20.000 guys. Oke, kita upgrade. Gak apa-apa ya, uangnya habis, yang penting kita hidup gitu loh. Ini sayapnya ya, kayak sayap gitu loh. Oke. Mantap, ini juga belum dapat senjata yang keren. Langsung aja gas. Semoga kali ini menang ya. Selesai. Mantap, tapi satu misi aja lama banget, bro. Ini keren game, yakin wajib lo mainin. Satu misi aja lama. Beda sama RPG-RPG lainnya ya. Ini juga baru kedua. Oke. Langsung kita gas, bro. Tor. Gua tuh tadi tuh pakai diamond ya. Hidupnya lagi pakai diamond, gila. Sampai gua pakai diamond, guys. Karena buat review ya, nggak apa-apa lah. Karena wong noob ya kayak gila. Oke. Hancurkan, bro. Padahal udah gua upgrade, habis berapa ribu, kalau kalah bahaya ya. Aduh. Oke. Hancur. Gila. Gua ngelawan kayak gini ada kesusahannya, curut-curut kayak gini. Aduh. Nice. Mana aja nggak bisa, Mas. Ini cewek gua seksi banget ya. Kenapa gue pakai karakter cewek ya? Karena seksi lah. Mantep ya. Ini aja ya mainnya ya. Dari tadi tuh mainnya kayak gitu, malah nggak kelihatan mukanya. Lagian itu juga nggak kelihatan sih mukanya sih. Skillnya guys, banyak banget ini. Kapan selesai? Moga-moga nggak ada bosnya ya. Cuman kayak gini doang. Moga-moga sih. Moga-moga sih. Bukan, satu misi aja lama banget. Satu misi guys, lama nih Paul. Damage-nya kerasa tuh. Itu siapa ya? Ih, efeknya ini game mantep banget, serius ya. Nice, menang ini. Udah menang, bakalan menang ini guys. Waduh, gak ada yang kena ini. Jelek amat sih. Aduh. Lemu-lemu elek kayak ram ge. Patah ini wae, bro. Sunduk silit. Nice. Mantap jiwa. Waduh. Ini kemana lagi nih? Oke, ke sana ya kan. Ini penjaga pintu gerbang nih, penjaga ya Allah. Oke, waduh, dia sakit, bu, sakit banget pak, damage-nya banyak banget ini. Biasa loh dia di sini, cuman kok nggak ada apa nama, nggak ada potion gitu. Oh, dia bosnya, wah bosnya kayak gini ya. Oke, ini gua bakalan menang nih kalau bosnya kayak gini. Gua bakal main santai tadi kayaknya, bro. Tapi darahnya banyak banget, berlipat lipat deh. Kalian ngapain nih orang? Oke, kita skill ya, bro ya. Ngapain? Gak jelas banget, anjay. Oke. Oke, menang. Oke, ini lebih gampang soalnya gua udah upgrade senjata, habis duit banyak. Oke, guys. Keren banget. Kita coba menu lainnya ya, bro. Aduh, ini game keren sih, cuman susah, yakin. Ternyata gamenya susah ya. Ternyata gamenya susah. Oke, kita coba ini apa ya. Coba ini apa.
tapi itu nggak bisa diklik. Oh, ini kayak semacam kita biar dapat anu bro, dapat ini kayak power gitu biar dapetin armor-armor. Bagus lah ini bro, coba ya. Ini gampang apa enggak nih? Woi, mirip sama hit lah. Ini ada menunya ya, ada waktunya ya bro ya. Oh, kalau di sini enak nih auto. Ini apa namanya? Itu bro, kayak hit ya. Oh, bukan hit apa? Blade 2. Grafiknya gila banget sumpah, yakin bagus ya, rame. Mengerikan grafiknya ini. Sumpah ya. Sambil nunggu Blade 2 main game ini benar-benar joss. Mantap ya kan? Grafiknya anjay lah. Keren banget sumpah. Oke guys, kayak gini. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe dan like and share. Di sini ada menu yang lebih lagi soalnya. Tapi gua udah apa durasinya lah. Soalnya nanti ngerendernya lama. Ini ada apa? Ada kita battle sama orang PvP gitu mungkin. Terus yang jelasnya itu ada dungeon boss raid ya. Nanti bosnya itu dilawan sama banyak orang, orang lain gitu. Bukan cuma kita doang ya. Kayak gitulah pokoknya. Thanks for watching, jangan lupa buat subscribe dan bye. Soalnya gue bangun tidur jadi agak malas juga.